Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas spesifikasi mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Nissan Grand Livina 1,5 tipenya Highway Star ya, atau HWS Matic tahun 2013. Nah ini yang sudah facelift ya, facelift terakhir. Sekarang kita lihat secara sekilas tadi udah ya, dari sisi kiri, bagian depan serta kanan. Sekarang kita langsung periksa mulai dari depan. Nah untuk lampunya dia sudah kristal reflektor. Nah di sini ada lampu besar, lampu dim, lampu kecil di sini, serta di sini ada lampu sen. Sudah dilengkapi dengan fog lamp. Ini fog lamp, kristal reflektor juga. Nah untuk tipe Highway Star dia ada ini body kit di bagian bumper depan. Grillnya chrome hampir keseluruhan dia chrome. Terus lampu juga sama, dia kristal reflektor. Lampu besar, lampu dim, lampu kecil, serta lampu sen. Fog lamp, kristal reflektor juga. Untuk bagian kap mesin, di sini ada semprotan air wiper, terus wiper depan ada dua. Sekarang kita ke bagian fender. Nah, fender polos, kita ke bagian bawah. Nah, ini ban, ketebalannya sekitar 50%. Terus untuk velgnya sendiri, dia warnanya warna silver. Bautnya ada 4, remnya sudah cakram. Terus untuk ukuran bannya sendiri dia di 18565R15. Untuk bagian atas sudah dilengkapi dengan roof rail, ada antena di bagian depan tengah. Terus untuk spionnya dia elektrik, ada sennya sewarna dengan bodi. Untuk bagian bodi samping ini agak buram. Nah untuk bodi samping ada ini ada listnya, terus di bagian bawah pun juga di sini ada body kit karena dia tipenya tipe Highway Star ya. Oke, untuk handle tangan modelnya model tarik sewarna dengan body. Sekarang kita periksa bagian dalam dulu ya. Untuk kuncinya dia terpisah dengan remote. Sekarang kita buka saja mobilnya. Oke, kita mulai dari bagian depan. Untuk door trim. Nah, door trim ini dia warnanya ini agak hitam ya, hitam tapi hitam agak tidak terlalu hitam. Terus habis itu sama ini warna beige. Ini sudah wood panel tapi kayunya warnanya motifnya agak tua warnanya seperti itu. Nah di bagian sini ada handle buat buka pintu, buat lock unlock pintu, buat ini central lock, tombol central lock, buat lock unlock power window. Terus habis itu di sini ada tombol power window di keempat pintunya. Terus di sini ada handle jika kita mau tarik atau dorong pintu. Ada tempat penyimpanan terbuka, kisi-kisi speaker. Terus di bagian pintu juga perlu kita periksa nih. Pastikan ini di bagian pinggir-pinggir pintu ini ada sealer. Pastikan bahwa sealer kondisinya juga masih oke. Karena apa? Karena apabila sealer sudah cacat atau rusak berarti ada indikasi pintu sudah ganti, perbaikan, dan apabila sealer pintu tidak ada berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Ini dashboard secara keseluruhan. Sekarang nanti juga kita cek satu persatu ya, secara detail, jadi jangan di skip video ini. Sekarang kita ke bagian jok. Untuk jok bagian depan dia ada dua ya, jadi ada dua secara terpisah, jadi antara supir dan penumpang. Terus di bagian sini ada sandaran kepala dua yang bisa diatur level ketinggiannya. Terus seat belt tiga titik, ada dua ya, kiri dan kanan. Terus untuk jok supir ini dia ada buat reclining bisa, serta buat maju mundurin jok. Terus habis itu kita ke bagian kolong. Pastikan bahwa di bagian kolong ini aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat ya, untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir. Terus di sini ada pedal rem, pedal gas. Terus di bagian kolong masing-masing jok juga perlu kita periksa nih. Pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir. Oke. Kita ke bagian atas lagi. Di sini ada tuas buat buka kap mesin, ada tuas buat buka pengisian bensin, tutup pengisian bensin. Di bagian sini ada tempat buat sekring. Terus di sini ada pengaturan spion, dia elektrik tapi dia belum retract. Ada kisi-kisi AC. Terus di sini ada lingkaran yang warnanya warna silver. Oke, sekarang kita ini colokan kunci. Sekarang kita masukin saja kunci mobilnya. Sekarang kita mau coba nyalakan mobil. Nah, kita ada di cluster speedometer. Sekarang kita coba nyalakan mobil. Nah, ini posisi on. Sekarang kita posisi start ya. Nah,
Oke. Nah, pada saat kita menyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya di akinya sudah soak atau dinamo starternya yang bermasalah. Jadi perlu diservis atau diperbaikin. Nah, sekarang kita lihat mulai dari sini. Nah, ini ada indikator buat RPM mobil. Nah, di sini ada indikator buat suhu mesin, di sini indikator buat bensin. Nah, di sini ada panah yang menunjukkan bahwa pengisian bensin ada di sebelah kanan. Kilometernya di 110.000. Terus di sini ada jam digital, di sini indikator buat parkir. Ini indikator gigi ya posisinya. Sekarang posisinya di P berarti di parkir. Ini buat mengatur lampu di speedometer. Di sini ada buat trip ya, pencetan buat trip A, trip B sama odo di sini akan berubah. Terus habis itu di sini ada indikator kecepatan mobil, handbrake posisi on serta pintu posisinya kebuka dia akan nyala. Terus kita ke bagian sini dulu. Nah, ini ada pengaturan buat lampu ya. Jadi lampu sen, lampu besar kecil, lampu fog lamp serta lampu dim. Di bagian sini ada pengaturan buat wiper ya, wiper depan belakang serta air wiper depan belakang. Nah, di sini udah intermediate ya. Jadi sudah bisa diatur kecepatan kecepatan wipernya ya bergeraknya. Seperti itu. Nah, terus di bagian sini ada, nah ini kita setir ya. Setir masih kondisi masih oke, ini lambang Nissan-nya di sini-sini juga masih oke, masih bagus ya. Terus sudah dilengkapi dengan airbag. Ini airbag. Nah, untuk kulit jeruknya juga kondisinya juga masih bagus. Nah, ini ada tambahan buat ini apa? Kalau yang biasa pakai muter-muter ini juga enak kalau mau muter mobil ya. Oke, terus di sini dia rekor Nissan ya, agak gelap nih, coba kita lihat. Nah, rekor Nissan ya dari awal sampai terakhir. Terus di bagian sini kita ke bagian tengah dulu. Nah, di sini wood panel. Ini wood panel, dia warnanya gelap ya, tapi wood ya ininya ya, tuh motif kayu. Terus ini kisi-kisi AC, di tengah ini juga kisi-kisi AC, ada dua yang bisa diatur arah semburannya. Terus ini head unit, dia sudah LCD dan sudah kamera mundur. Nah, ini kamera mundur tuh, kamera mundur, oke. Nah, terus bisa radio FM AM, CD MP3. Terus bisa SD card juga bisa. Terus kita ke bawah, di sini ada tombol lampu hazard, di sini ada pengaturan AC, di sini ada arah semburan angin AC, ventilasi luar dalam, terus di sini suhu AC, di sini kecepatan angin AC, defogger belakang, colokan power outlet, terus di sini ada tempat penyimpanan kecil sama ada cup holder 2. Terus ini tuas matic-nya, terus di sini ada overdrive ya kalau kita mau mode untuk RPM-nya tinggi. Di sini ada shift lock dengan kunci. Terus di sini ada tempat penyimpanan kecil, handphone bisa sih sebenarnya diselipin ini. Ini ada handle rem tangan, di sini ada kunci seat belt. Nah, di kunci seat belt juga bisa kita lihat nih di bagian dalam kalau ada karat atau sisa-sisa lumpur, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Terus di bagian sini ada airbag, kisi-kisi AC, ada list silver. Terus habis itu di bagian sini ada laci penyimpanan tertutup. Nah, masih lengkap juga di bagian sini. Buku servis termasuk dengan bon-bonnya juga masih disimpan sampai terakhir. Buku manual juga masih ada, sama ada beberapa ini tempat ini juga masih ada ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke bagian sini. Kisi speaker di bagian sini ada laci, tempat penyimpanan terbuka, handle buat kita tarik atau dorong pintu, tuas power window, di sini ada handle buka pintu serta buat lock unlock pintu. Kita ke bagian atas, di bagian sini ada pegangan tangan, modelnya model retract. Terus habis itu sun visor bagian penumpang, tidak ada cerminnya, agak keras nih. Nah, terus spion tengah ada pengaturan kesilauannya secara manual. Sun visor bagian supir, tidak ada cerminnya juga. Oke, bagian depan ini secara keseluruhan kita sudah periksa. Sekarang kita pindah ke bagian tengah dan belakang. Kita buka saja nih kacanya. Oke, pintu bagian belakang nih ya, belakang samping, modelnya model tarik sewarna dengan bodi.
Untuk door trim bagian belakang senada dengan bagian depan, jadi di sini warnanya warna gelap. Terus habis itu di sini handle buat buka pintu, lock unlock pintu. Di sini ada tombol power window, di sini ada pegangan tangan buat tarik atau dorong pintu. Nah, di sini wood panel, ini ada kisi-kisi AC, AC, kisi-kisi speaker. Salah saya. Kisi-kisi speaker. Nah, di sini ada buat tempat penyimpanan terbuka. Sudah dilengkapi dengan chair lock, terus sealer pintu juga perlu kita periksa kondisinya masih oke atau tidak. Ini di bagian tengah ya. Nah, di bagian tengah bisa duduk 3 penumpang dewasa ya. Sandaran kepala ada 2 yang bisa diatur level ketinggiannya, terus seat belt 3 titik juga ada 2 ya, kiri dan kanan serta 2 titik ada 1. Terus habis itu kita masuk saja, kita periksa. Oh, pelipatan dulu nih. Pelipatan bangku bisa berapa persen nih? 40%, 60% ke depan dan dia rata lantai. Terus habis itu kita ke bagian sini ada handle tangan. Apabila kita duduk berdua ada cup holder 2. Terus habis itu kita lanjut di bagian sini ada kantong penyimpanan. Terus ada kisi-kisi AC juga untuk bagian tengah, tapi dia ngikutin kecepatan angin di depan. Jadi tidak ada pengaturan kecepatan angin, cuman ada pengaturan arah saja ya nih. Oke, sekarang kita ke plafon. Nah, di plafon ada ini TV ya, LCD TV untuk bagian plafon. Terus di sini ada handle tangan modelnya retract kiri dan kanan. Terus habis itu di sini ada kisi-kisi speaker, ada tempat penyimpanan terbuka, handle buat kita tarik atau dorong pintu. Di bagian sini ada ini tuas power window, handle tangan serta buat lock unlock handle tangan, handle pintu serta buat lock unlock pintu. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Bagian belakang ini bisa duduk penumpang dewasa sih, bisa 2 orang. Ada 2 sandaran kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Terus bangku bisa dilipat 100% ke depan, dia rata lantai. Terus habis itu ada seat belt 3 titik, ada 2. Terus handle tangan modelnya model retract ada 2. Ada lampu baca di bagian belakang. Di sini ada cup holder serta tempat penyimpanan kecil. Di sini juga ada cup holder serta tempat penyimpanan kecil. Oke. Bagian tengah sama bagian belakang kita sudah periksa ya. Sekarang kita lanjut ke bagian bagasi. Kita ke samping sini dulu. Pengisian bensin ada di sebelah kanan. Oke, sekarang kita lanjut. Kita periksa ban. Ukuran ban sama velg sama ban. Ini ketebalannya masih sekitar 60%. Terus bautnya sama ada 4 ya. Remnya rem masih rem tromol. Terus kita ke bagian belakang. Di bagian bumper belakang juga ada body kit juga ya. Untuk tipe Highway Star ada body kit. Di sini ada sensor parkir 2. Terus di sini ada kamera mundur. Di sini buat handle buka pintu. Modelnya model congkel Grand Livina. Nah, tipenya Highway Star ya. Dia sudah CVT Xtronic. Terus di sini ada lampu. Lampunya kristal reflektor. Di sini lampu sen, lampu senja, lampu rem serta lampu mundur sama di sini juga. Oke, nah kaca belakang dia sudah ada defogernya ya, ada defoger, ada wiper belakang serta di sini semprotan air wiper, sama di sini ada ini spoiler belakang. Oke, sekarang kita periksa bagian bagasi. Pintu bagasi kita perlu periksa juga nih, sealernya kondisinya juga masih oke atau tidak. Terus bagian tulangan-tulangan pintu bagasi juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Terus ini bagasinya. Di bagian dalam di sini ada tempat penyimpanan juga nih, storage di sini, serta di bagian dalamnya lagi ini ada penyimpanan ban cadangan, dia full size. Peleknya juga sama. Di bagian-bagian dalam sini juga kita pastikan bahwa jangan sampai ada bekas reparasi atau perbaikan, serta ada karat-karat untuk memastikan mobil aman, tidak bekas banjir serta bekas nabrak belakang. Oke, bagasi sudah kita periksa. Sekarang kita lanjut ke bagian samping. Ban sekitar 60% juga masih ada ketebalannya ban yang bagian belakang. Terus habis itu kita buka saja nih pintu, kita periksa juga door trim. Door trim kondisi masih oke. Chair lock, terus sealer pintu juga kita periksa kondisinya masih oke atau tidak. Oke, tampilan bagian belakang.
Nah, dia sudah bawaan orisinilnya dia ini ya, kulit, jadi kesan mewahnya dapat ditambah dengan wood panel ya. Ini bagian dashboard, sekarang bagian door trim nih, door trim kondisi juga masih oke. Ini wood panel. Nah, di sini sealer pintu juga perlu kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Oke, sudah hampir selesai kita. Nah, sekarang kita periksa. Nah, ini fender, ini spionnya, ban sekitar 50% bagian depan. Sekarang kita lanjut ke bagian mesin. Nah, ini mesin kita bukanya di sini nih. Kita congkel sedikit. Nah, Nissan Livina, Grand Livina ini mengusung mesin 1500 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Nah, jadi ini sekarang kita periksa ke bagian atas nih. Nah, pastikan juga nih sealer kondisi juga masih oke di kap mesin. Sama di bagian dalam kap mesin juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada perbaikan atau reparasi untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak depan. Terus habis itu di bagian sini juga kita periksa nih, pastikan bahwa di apron depan tidak ada perbaikan, reparasi atau perbaikan. Samping-samping juga kita periksa. Ini tulang-tulangan di sini agak buruk. Nah, ini oke. Sekarang kita periksa saja apa aja yang ada di sini. Nah, ini ada radiator, ini tutup buat pengisian radiator coolant, ada fan listrik, kita periksa juga perputarannya masih oke atau tidak. Di sini ada cadangan radiator coolant. Terus di sini ada tempat buat spring. Terus di sini ada buat aki. Nah, ini ada filter udara di sini. Nah, ini di bagian mesin, di sini ada buat pengisian oli mesin, di sini buat memeriksa level oli mesin. Ini ada buat pengisian air wiper, di sini ada buat pengisian minyak rem. Oke. Okay. Sekilas secara singkat mesin sudah kita lihat. Oke. Okay. Bagi yang berminat terhadap mobil ini ya, jadi ini Nissan Grand Livina 1,5 tipenya Highway Star Matic tahun 2013. Silakan hubungi Sal Motor, nomor telepon, alamat, harga mobil, serta deskripsi mobil secara lengkap kami cantumkan di keterangan video ini. Pembeliannya bisa dengan cash bisa, kredit bisa, atau tukar tambah bisa. Jangan lupa juga, jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive sebelum membeli. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya, terus habis itu performa dari mesinnya bagaimana, masih oke atau tidak, kaki-kakinya masih enak atau tidak, power steeringnya, pengeremannya, matic-nya masih responsif atau tidak, masih halus atau tidak perpindahannya, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Zal Motor sendiri terletak di sini nih, pas di Hook. Nah, stok kami juga banyak nih, bisa dilihat nih, sini sampai ke seberang sana ya. Jadi pilihan banyak, jadi silakan mampir dan pilih sesuai dengan yang diinginkan. Nah, letak kami ada di sini nih, Pusat Otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi. Ini gerbang utama menuju Zal Motor juga mudah. Dari gerbang utama tinggal lurus sedikit ketemu bundaran, belok kiri. Area parkir luas, jadi kita bisa bebas luas untuk test drive mobil. Oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum. Follow juga sosmed kami, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube Zal Motor Channel. Di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu playlist mengenai beberapa video mobil-mobil Nissan yang lain. Serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentarnya serta di-share atau dibagikan ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.